Salam jumpa, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus ketika ingin membaca firman. Amin. Kali ini saya membaca dalam Hakim-Hakim pasal 15 pada ayatnya yang ketiga. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Saudara-saudara, suatu kali Simson ingin mengunjungi istrinya yang orang Filistin. Tetapi kemudian dia tidak diizinkan oleh mertuanya. Bahkan dikatakan oleh mertuanya, istrinya itu sudah diberikan kepada kawannya. Karena itu tentu saja Simson menjadi marah dan dia ingin membalas itu dengan tindakan bagaimana dia menangkap 300 ekor anjing hutan, dia ikatkan ekornya dua berdua dan ditaruh obor yang menyala dan dia suruh anjing-anjing hutan itu ke lumbung-lumbung gandum orang Filistin, sehingga terbakar semua itu. Tapi kemudian ditanyakan sama orang Filistin, siapa yang melakukan itu? Oh, Simson, karena mertuanya tidak mengizinkan dia ketemu dengan istrinya. Kemudian orang-orang Filistin itu pergi membakar akan mertua dan istrinya itu. Saudara-saudara, bagian ini mau bercerita tindakan Simson yang marah terhadap perbuatan mertuanya itu. Kemudian dia melakukan kekerasan. Ternyata suatu kekerasan dilakukan akan melahirkan kekerasan yang lain. Artinya, ada di dalam lingkaran kekerasan itu. Karena itu, bagian ini mau mengajak kita untuk mari belajar. Ketika suatu kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka lingkaran kekerasanlah yang terjadi. Karena itu, mungkin tidak enak, saya mau katakan bahwa kekerasan itu kita harus lawan dengan mendoakan orang yang melakukan kekerasan. Hanya dengan itu kita harap kekerasan itu dapat berhenti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak melakukan kekerasan yang dibalas lagi dengan kekerasan. Tetapi kami terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan berkati.